Ini Lionel Messi cuy, anjir keren ya teman-teman, mantap cuy. Oke, kalian bisa lihat ini Lionel Messi ya teman-teman. Wah, mantap ya Lionel Messi ada di tim Arab Saudi ya teman-teman. Alright guys, bertemu lagi bersama saya di channel Bang Tiar 01. Oke ya teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini saya akan membagikan lagi tema-tema FIFA 16 mod FIFA 23 super-super keren cuy. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini itu ada Lionel Messi yang memakai jersey Al Hilal cuy. Nah, untuk yang buat teman-teman, Al Hilal ini tim dari Arab Saudi ya teman-teman. Di sini mod Lionel Messi di tim Al Hilal cuy. Kalian bisa lihat di sini temanya tema serba biru ya teman-teman, mantap cuy. Nah, untuk ukuran game ini sendiri sekitar 600 datanya ya teman-teman. Untuk OBB plus APK-nya sendiri sekitar 1,3 giga cuy. Nah, jadi buat teman-teman yang mau memainkan game ini, linknya saya sudah taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Kalian cek saja cuy. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan kalian juga tekan tombol loncengnya cuy, supaya kalian tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari channel Bang Tiar 01 ya teman-teman. Oke, di sini untuk menunya ada Quick Play Mode, New Career Play Mode, dan Custom Miss ya teman-teman. Kita langsung aja menuju ke Quick Play Mode ini cuy. Oke, di sini kita cari tim Al Hilal ya teman-teman. Untuk Al Hilal itu ada di Liga Arab Saudi cuy. Kita cek, kita cari Liga Arab Saudi ya teman-teman. Oke. Oke, ini Arab Saudi cuy. Kita cari Al Hilal. Oke, ini Al Hilal. Oke, di sini untuk musuhnya kita pakai tim Atletico Madrid aja ya teman-teman. Oke, lanjut kita coba masuk ke advanced setting dulu, kita atur matchnya dulu ya teman-teman. Oke, di sini untuk matchnya sudah benar cuy. Kita masuk ke graphics, di sini kita atur 720p ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita langsung save. Nah, di sini kita masuk ke live from, kita cek apakah oke. Kalian bisa lihat di sini ada Lionel Messi ya teman-teman. Nah, di sini itu hanya mod face aja cuy. Untuk badannya masih pakai tim Al Nassr ya teman-teman, hanya mod face aja cuy. Oke, kalau sudah formasinya seperti ini kita langsung continue ya teman-teman. Oke, kita lanjut continue lagi cuy. Wajir, di sini untuk select kostumnya sudah ada playernya juga ya teman-teman, Lionel Messi ini cuy, mantap keren cuy. Oke, kalau sudah kita lanjut continue ya teman-teman, kita klik yang ada di pojok kanan bawah cuy. Oke, di sini untuk stadiumnya sendiri sudah Al Hilal juga ya teman-teman, pokoknya Al Hilal semua cuy, mantap. Oke, kita tunggu loadingnya cuy. Oke ya teman-teman, kita sudah ada di dalam pertandingannya cuy, Al Hilal versus Atletico Madrid, mantap. Oke, itu Lionel Messi cuy, anjir dia sebagai kapten ya teman-teman. Oke, di sini untuk animasinya terbaru juga ya teman-teman, untuk wajahnya juga real face sekali cuy. Oke, kita langsung skip aja ya teman-teman. Nah, di sini kita coba langsung perdekat Lionel Messi cuy. Kita pilih instant replay. Wah, ini Lionel Messi cuy. Anjir, keren ya teman-teman. Mantap cuy. Wah, dia memakai nomor 7 ya teman-teman. Nomornya Cristiano Ronaldo cuy. Mantap, real face sekali ya teman-teman. Untuk kulitnya kok warna hitam cuy. Mungkin Lionel Messi habis santai di pantai cuy, anjir. Makanya kulitnya agak coklat ya teman-teman. Oke, kita lihat dari sini, mantap real face sekali ya teman-teman, anjir. Oke, kita langsung close, kita pilih resume match. Oke, kita langsung mulai pertandingannya ya teman-teman, mantap cuy. Oke, ini Alvarez, untuk Messi itu namanya Alvarez ya teman-teman. Oke, kita langsung. Oke, Messi, masih Messi. Messi. Aduh. Malah corner cuy. Oh, kagak cuy. Tak pikir menghasilkan tendangan pojok ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kemarin komentar, "Bang, itu kok ada kayak kabut warna hijau?" Nah, di sini saya sudah hilangin kabutnya ya, teman-teman. Sorry. Oke, masuk gol Lionel Messi cuy. Mantap ya, teman-teman. Oke. Kita coba perdekat instant replay. Oke,
Oke, mana Messi? Oke, ini Lionel Messi ya teman-teman. Kita coba lihat dari depan cuy. Wanjir. Mantap, Lionel Messi ada di tim Arab Saudi ya teman-teman. Jadi di sini itu Lionel Messi nanti duet El Clasico di Arab Saudi ya teman-teman. Mantap cuy. Oh iya, besok saya bakal bikin konten Ronaldo versus Lionel Messi ya teman-teman. Untuk Lionel Messi ada di Al Hilal, untuk Ronaldo ada di Al Nassr cuy. Mantap. Kalian nantikan next video saya besok ya teman-teman. Saya bakal kasih tema Ronaldo versus Lionel Messi di Liga Arab Saudi cuy. Mantap. Oke, kita fokus ke gamenya ya teman-teman. Oke, masih tim Atletico menggiring bola. Wah, ini oke. Oke, mantap. Untung aja bolanya terlalu deras cuy. Juwair, nama Al Juwair. Kanu. Ini Messi. Oke, Messi masih menggocek. Wah, kelamaan dia cuy. Oke, tim Atletico Madrid. Oke, Kanu langsung ke depan. Mana Messi? Messi, kita cari Messi. Messi, Messi, mana Messi ini cuy? Gol, mantap ini Almaki cuy yang pilih cuy, bukan Lionel Messi ya teman-teman. Ini kita langsung skip aja cuy. Kalau kakak Lionel Messi kita tidak replay ya teman-teman. Nope. Oke, menit terakhir. Oke, kita langsung aja cuy. Oke, di sini untuk oke, kalian bisa lihat ini Lionel Messi ya, teman-teman. Mantap grafiknya cuy. Oke, kita lanjut. Pilih so much, kita mulai pertandingan babak kedua ya, teman-teman. Antara Al Hilal versus Atletico Madrid. Mantap. Oke, ini. Oke. Langsung depan kasih ke Al Juwar. Wah, wah pelanggaran cuy, kakak pelanggaran cuy. Anjir. Oke, bolanya terlalu deras cuy. Wah. Ada pergantian pemain. Oke, ini Kanu. Masih Kanu. Kanu langsung depan Kanu. Kita dulu. Langsung ke kasih ke wah direbut lagi sama tim Atletico cuy. Oke, mantap. Salah umpan dia. Oke, lalu Messi nih cuy. Oke, Messi. Oke, masih Messi. Messi, Messi gol. Mantap ya, teman-teman. Oke, keren keren keren. Kita coba langsung kita mulai pertandingannya cuy. Mantap, Messi 2 gol ya teman-teman. Oke, ini Messi. Messi masih Messi. Messi, Messi gol lagi cuy. Mantap. Oke, hat-trick cuy Messi cuy. Mantap ya teman-teman. Oke, masih tim Atletico. Oke, mantap. Oke, mana Messi? Anjir. Was, awas, awas. Kuki, kuki, masih ngecek. Oke, mantap. Oke, langsung kita buang aja. Oke, aduh diambil lagi cuy. Oke, masih tim Atletico. Wah kenapa ini cuy? Oke ya teman-teman, untuk babak kedua ternyata sudah selesai cuy. Dan skor 4-0 ya teman-teman, mantap cuy. Oke ya teman-teman, untuk gameplaynya cukup sampai di sini.
Kita lanjut ke tutorial pemasangan gamenya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah ada di dalam aplikasi Z-Archiver-nya ya teman-teman. Di sini kalian harus mengunggah dua file ini cuy. Untuk file pertama data FIFA 16 mod FIFA 23 teme Messi ada di Al Hilal mod by Bantiar 01 ya teman-teman. Untuk file kedua AUBB plus APK FIFA 16 mod FIFA 23 cuy. Oke, untuk tahap pertama kalian langsung klik AUBB plus APK. Kita pilih lihat. Kemudian kalian langsung install APK-nya ya teman-teman. Kalian pilih install. Kalian pilih selesai, kemudian kalian tahan di folder ini. Kalian pilih salin, pilih memori perangkat, pilih Android, pilih OBB, kalian ekstrak di sini ya teman-teman. Oke, di sini untuk proses ekstraknya kalian tunggu sampai 100% ya teman-teman. Di sini langsung saya skip aja cuy. Oke, kalau sudah kalian ekstrak, kalian kembali ke folder awal ya teman-teman. Oke, untuk tahap yang terakhir kalian ekstrak datanya ya teman-teman. Kalian klik, kemudian kalian pilih lihat. Kalian tahan di folder ini, kemudian kalian pilih salin, pilih memori perangkat, pilih Android, pilih data, kalian langsung ekstrak di sini ya teman-teman. Oke, di sini berpassword ya teman-teman. Jadi untuk passwordnya itu subscribe Bangtiar 01 ya teman-teman. Jangan sampai salah cuy. Kalau salah seperti teman kita yang kemarin banyak yang komen passwordnya salah cuy. Jadi kalian teliti ya teman-teman. Oke, kalau sudah kalian pilih selesai, kemudian kalian pilih oke. Oke, di sini untuk proses ekstrak file datanya lumayan lama ya teman-teman, sekitar 15 menitan cuy. Jadi kalian tunggu aja sampai selesai ya teman-teman. Kalian klik centang, kalian menjaga layar tetap menyala cuy agar HP-nya tidak mati ya teman-teman. Oke, di sini untuk proses ekstrak file. Oke, di sini untuk tutorial cara pemasangan game FIFA 16-nya cukup sampai di sini ya teman-teman, dan sampai jumpa di next video berikutnya. Thank you, dadah.